Jadi saran saya sih kalau pakai risernya yang tinggi, stangnya itu pakai yang tipe low. Sebaliknya kalau risernya pendek, pakai stangnya yang tipe high. Jadi biar nyeimbangin gitu. Panas anjir. Pengancing helm. Main langsung jalan aja. Ih, nyangkut. Nyangkut, cuk. Isi bensin dulu. 50. Iya. 5. 50. Iya. Masih ya kan? Kirain gak ada yang ngantri di belakang, cuk. Nyantai amat gue belum. Kirain aing tadi di belakang kosong. Opening dulu, opening. Oke. Halo, kembali lagi bersama Arul Motovlog. Hari ini videonya mau bawa si WR ini jajan. Mau bawa dia jajan, mau ganti stang baru sih. Mau ganti stang baru, terus tensioner baru juga mau ganti. Sama udah paling itu aja sih, cuma ganti stang, mau beli stang sama beli tensioner rantai. Ini mau beli stang pro taper, mau pakai yang pro taper Evo apa Fusion sih itu, tapi yang KW nya yang replika, bukan yang original. Karena kan yang original mah satu lebih kalau nggak salah. Kalau yang replika kan cuma ya paling 300-200. Soalnya yang stang ini tuh udah agak bengkok dikit sih, gara-gara jatuh di bagian sini nih, bagian kiri. Jadi mau ganti stang baru dulu.
Ini mau beli stangnya di, mau ngecek di apa, Nono Inti, di Inti Motor, Inti Motocross nama nama tempatnya. Eh apa itu cok? Nama tempatnya itu Nono Inti Motocross. Kalau untuk nama Instagramnya itu Nono underscore Inti kalau nggak salah. Jadi buat yang mau beli spare part motor trail atau supermoto bisa cek di Instagramnya Nono underscore Inti. Untuk knalpot juga yang kemarin nanya beli knalpot Norifumi original, di situ juga jual Norifumi original semua. Pilihan knalpotnya juga banyak sih. Soalnya kemarin tuh stang knalpot beli di situ, di Nono Inti. Jadi buat yang mau beli spare part apapun, mau beli online khususnya, mungkin yang takut masih mau beli online, bisa cek Instagramnya. Kalau itu udah aman sih, udah pasti itu terpercaya. Dia ada toko offline-nya, terus ngelayanin online juga. Apa ini? Macet coy. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Jomblo. Gak ada goncengan. Vespanya mantep aja. Motor antik. Rapi. Terus ini udah direstorasi nih. Rapi kan. Mulus kayak baru gitu. Mana ya? Oh itu. Nah ini dia tempatnya Nono Inti, Inti Motor. Biasanya tuh banyak WR di situ. Banyak WR yang bikin supermoto di situ banyak. Tapi sekarang lagi sepi hari ini. Gak tahu pada kemana. Biasanya mah banyak. Sekarang mah sepi. Mau beli stang. Lepas. Ini ribetnya kalau pakai kacamata. Protaper Evo tuh kena berapa sih? Protaper? Iya, yang Evo. Evo. Ini
Oh, yuk mangga. Pakai ke Evo yang mana? Yang fat bar. Oh. Bedanya apa sih yang sama yang kuning itu? Yang mana? Yang kuning dia ada. Oh, stabilizer. Oh. Ada palang tengahnya. Kalau ini yang tanpa itu? Iya, tanpa palang tengah. Ini berapa? 475. Yang hitam ada? Hitam. Pasangin kalian? Enggak. Barangnya aja. Kalau Fusion kena berapa? Fusion teh kena 500. Expedition? Expedition 6,5. Oh, Expedition. Expedition mah udah sama Racer. Udah ada pelangnya. Kalau apa? WR. Hah? WR. WR. Mau ada palang atau nggak ada palang? Nggak ada palang, nggak apa. Nggak ada palang. Ini paling sama yang mana nanti lagi diambil. Kenalpotnya udah kenal pun, lah. Udah lama. Pasang sini, stangnya. Nggak, bawa aja. Bantannya udah. Ban udah. Eh belum ban, nanti aja. Masih standaran. Masih. Tuh banyak anjir. Ada ban. Spakbord depan. Ini motornya. Arem buat WR belum ada? Arem buat WR belum ada. Nunggu arm stop belakang ada yang nyambung sama tank, ada stop. Hah? Stop lampu depan, lampu belakang udah ada. Udah tuh KLX, tuh KLX, tuh CRF 250 yang kuning. Ini berapa? 500. Tapi yang tinggi, yang low kayak gini. Oh, kayak gitu. Tapi ini hitam. Nanti lagi diambil ya. Tuh CRF 250, tuh CRF 150 tuh yang merah tuh. Ini merah. Kayak yang depan sana CRF 150. Yang kuning CRF 250. Yang putih nih tuh putih tuh CRF KLX. Yang ini nih KLX inti motor. Mana? Sama tensioner KLX ada? Tensioner KLX tapi? Iya. Atau buat WR? Udah ada buat WR, udah pakai cuma mau ganti yang bawahnya. Oh, kosong WR. Paling ada CRF. Beda enggak sama KLX? Beda. Beda ya? Beda. Kalau khusus WR ada. Sama dudukan ya kalau sama WR? Iya, sama dudukan, Bos. Itu berapa? Kasih agak berapa? WR. Hah? Tensi WR berapa? Oh, 200 aja lah. 200. Oh, kalian. Itu juga udah kepasang itu. Oh, patah itu. Enggak, bukan patah. Mau ganti yang bawahnya yang warna biru. Ya paling kita ada yang set sama dudukan. Tapi kalau yang itu dia bawahnya sama CRF enggak beda. Coba lihat, kalau sama ambil yang CRF. Cakep cek. Nah ini kayak begini punya. Sama ya. Paling lubang bautnya aja yang beda. Ini berapa? Baut berapa? Bukan maksudnya tuh. Nah ini lebih lebar. Oh. Paling ini yang dibawa lagi cet.
kalau ngalah ke sini. Oke, ini stang lamanya lagi dibongkar, mau ganti stang yang baru tadi. Ini buat yang nanya, risernya pakai apa? Ini risernya pakai punya KLX BF original. Kenapa pakai ini? Karena ya riser ini kan standarnya udah tinggi, jadi nggak perlu sambung-sambung riser lagi, dan kelihatannya lebih rapi. Terus ukurannya juga kan buat stang fat bar, jadi gede. Dan disaranin kalau pakai riser ini jangan pakai stangnya yang tipe high, soalnya nanti jadi lebih tinggi sekali. Kalau mau pakai stangnya tipe low, jadi ya seimbang gitu, gak terlalu tinggi. Jadi ini stang barunya udah kepasang. Ini tadi pakai yang Pro Taper Evo, soalnya kalau yang Fusion itu dia tipenya high, jadi tinggi, makanya ngambil yang Evo. Kalau yang Evo kan tipenya low, jadi dia nggak terlalu tinggi. Soalnya kalau terlalu tinggi juga kelihatannya jelek sih. Jadi hasilnya tuh kayak gini tampilannya. Jadi saran saya sih kalau pakai risernya yang tinggi, stangnya itu pakai yang tipe low. Sebaliknya kalau risernya pendek, pakai stangnya yang tipe high. Jadi biar nyeimbangin gitu. Mungkin segitu aja videonya. Untuk video selanjutnya mungkin pemasangan plat depan belakang. Oke, see you next video.